Oke, video ini disupport oleh W7 Store ya. W7 Store sendiri itu store saya sendiri. Jadi untuk mengenai produknya ya, itu menjual segala macam produk ya, secara kualitas, secara pemilihan produk itu pilihan saya sendiri. So, untuk mengenai detail produknya kalian bisa cek di official Instagram W7.store atau kalian bisa dapatkan produk-produknya di Shopee maupun di Tokopedia. Untuk mengenai detail link kalian bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi. Nah itu dia, setelah aku buat tes dan dibuat game langsung di lapangan bola langsung, saya bakal jelasin kelebihan dan kekurangan setelah memakai Nike Phantom GX ya, Academy FG. Oke, untuk pengetesan sendiri saya pakai sepatu ini itu 2 kali ya, sekali buat syuting-syuting dan dibuat game di hari berikutnya. Jadi total saya pakai sepatu ini itu 2 kali. Oke, kita mulai dari pembahasannya itu dari kelebihannya
dulu. Oke, jelas untuk kelebihannya sendiri sepatu ini cukup nyaman, cukup enak ya. Jadi saya kayak kembali ke masa awal produksinya itu Phantom Venom ya, yang awalnya itu pakai bahan Next Skin. Dan yang aku rasain ini benar-benar kayak flashback banget gitu ya. Jadi kayak karena aku sendiri tuh untuk seri Nike aku lebih suka Phantom Venom gitu ya. Dan itu sangat sangat-sangat sepatunya itu enak gitu ya. Dan aku kayak nggak bisa move on sampai sekarang. Mungkin kalau dikompar dengan Hyper Venom, mungkin aku lebih suka Phantom Venom gitu ya, karena dari segi durability, terus kenyamanan dipakai, terus sepatunya itu benar-benar powerful banget gitu ya. Jadi kayak kombinasi sepatu akselerasi dan power, dan itu benar-benar perfect. Dan mengenai sepatu Phantom GX ini, yang aku rasain itu kayak nostalgia gitu ya, meskipun dari segi lockdown ini lidahnya terpisah gitu ya, beda dengan Phantom Venom yang itu kayak semi menyatu dengan lidahnya. Jadi untuk ngomong lockdown ini berbeda. Cuma untuk ngerasain feel gitu ya saat dipakai, kenyamanan saat dipakai ini benar-benar oke, benar-benar nyaman. Dan aku sangat kayak ini kalau ada warna lain mungkin saya bakal beli sih, karena ini sepatunya benar-benar oke. Dan untuk kelebihan utama sendiri saya sudah jelaskan, karena di bagian full uppernya ini full bahan Nike Skin, yang dimana bahan full Nike Skin sendiri untuk ngomongin feel the ball gitu ya, berbeda dengan bahan sintetik yang lainnya. Karena ini dari segi tekstur, ke fleksibelan saat dipakai gitu ya, kelenturan uppernya gitu ya, ini benar-benar berbeda dengan sepatu-sepatu lainnya yang berbahan sintetik menurutku ya. Dan untuk kelebihan selanjutnya ini ya, terletak di bagian outsole-nya yang ini sepatunya itu benar-benar oke gitu ya. Traksinya cukup oke, gripnya juga oke. Saya pakai sepatu ini di lapangan kampung gitu ya, mainnya itu pagi, kondisi lapangan juga ya full rumput, cuma kondisi lapangan itu emang panas gitu ya, karena kalian sudah tahu sendiri gitu ya cuaca Indonesia itu seperti apa gitu ya, panas ya, panas banget lah menurutku. Dan yang aku rasain sepatunya benar-benar enak, benar-benar nyaman, grip oke gitu ya, buat akselerasi oke. Dan startnya sendiri ini didominasi kayak start triangle, jadi untuk movement gitu ya ini benar-benar oke menurutku. Dan untuk komen traksi saya sudah jelaskan gitu ya, ini benar-benar salah satu kelebihan dari Phantom GX ya. Terus untuk ngomongin kenyamanan, kemarin aku pakai ini dengan tanpa insole-nya gitu ya, dan itu yang aku rasain sudah enak, ngerasain nyaman, ngerasain nggak ada hal yang buruk mengenai kenyamanan. Seperti ini benar-benar oke, enak gitu ya. Dan pemakaian hampir 50 menit saya ini pakai benar-benar enak, nggak ngerasain blister, nggak ngerasain lecet, dengan catatan saya pakai sepatu ini itu tanpa insole-nya ya. Dan untuk ngomongin kekurangan sepatunya ini hampir nggak ada kekurangan ya, benar-benar perfect menurutku. Untuk ukuran harga yang 1,3 mungkin banyak yang jual 850 gitu ya, 800, ini sepatu paling perfect, paling enak, paling kayak lebih dari Mercurial menurutku ya. Ya mungkin ini terlalu lebay saya jelaskan, tapi kalau kalian coba langsung dengan compare dengan Mercurial, mungkin kalian bisa bandingin gitu ya betapa sepatu ini lebih perfect dibanding Mercurial yang seri Academy. Dan untuk ngomongin kekurangan sudah ya saya jelaskan. Untuk ngomongin durability, pemakaian 2 kali ya, ini perfect, nggak ada hal yang buruk mengenai lemnya. Jelas ini brand Nike gitu ya, secara kualitas, kedetailan pengerjaan ini perfect menurutku, nggak ada hal yang buruk mengenai durability-nya. Oke, terus apakah cukup rekomendasi buat kalian beli miliki gitu ya di tahun 2023 ini? Menurutku sangat-sangat layak ya buat kalian mungkin ingin flashback dengan Phantom Venom gitu ya, Hyper Venom gitu ya, yang memakai bahan Nike Skin gitu ya, dengan harga yang cukup terjangkau gitu ya. Ini sangat-sangat saya sarankan buat kalian coba miliki di tahun 2023 ini. Mengingat sepatunya ini ya, ini sepatu kayak powerful banget, tapi ada kombinasi kelincahan ya di sepatu ini. Jadi buat kalian yang posisi striker gitu ya, ini sangat-sangat saya sarankan. Dan di
liga-liga Inggris gitu ya, liga Spanyol, liga Itali gitu ya, banyak banget striker-striker yang pakai sepatu ini. Dan ya ini perfect menurut gue ya, meskipun ini seri akademi. Dan dipakai secara profesional ini sangat-sangat lebih dari cukup menurut gue ya, karena sepatunya sendiri ini meskipun pure akademi, tapi ini lebih dari cukup untuk kalian buat secara profesional gitu ya. Dan ya mungkin itu saja ya video kali ini, video playtest dari Nike Phantom GX Academy FK. Jika kalian punya referensi gitu ya, sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya Bung Selan TV, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton, and see you next video. Ciao, bye.